Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni ditunjuk Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus menjadi ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Sahroni juga tidak mempermasalahkan gagasan RK soal anggaran 100 hingga 200 juta untuk biaya operasional tiap RW jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mengingat besarnya APBD Jakarta. Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus menunjuk Ahmad Sahroni sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Ditemui usai sidang terbuka disertasi doktor ilmu hukum di kampus Universitas Borobudur, Kalimalang, Jakarta Timur, Sahroni membenarkan kabar tersebut. Sahroni juga tidak mempermasalahkan gagasan RK mengenai anggaran 100 hingga 200 juta rupiah untuk biaya operasional tiap rukun warga atau RW jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mengingat APBD Jakarta terbilang sangat besar. Tadi malam ada surat telepon menyampaikan itu tentang untuk jadi ketua tim sukses di dalam Kamil. Nah, udah itu dulu. Yang lain-lain belum. Abang kira-kira akan apa yang akan dilakukan? Banyak lah, banyak-banyak. Kan Pak RK sudah menjanjikan hal terkait sampai kecamatan 200 juta ya. Iya, tuh ya, gimana tuh Bang? Ya nggak apa-apa, duitnya banyak kok Jakarta. Bendahara Umum Partai Nasdem ini mengaku siap memenangkan pasangan RK Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.